Nah, ini yang saya solder semua ini kan jalur min ya, jadi memakai probel warna merah dan hitam ke satu kaki lampu LED ya, satu persatu. Oke, sobat Eltro channel ya, jumpa lagi di video kali ini, tutorial cara mengetes lampu LED ya, atau mengecek lampu LED dengan voltmeter ya, atau multimeter ya. Cuman juga bisa sih pakai charger bekas HP untuk mengetesnya. Cuman di video kali ini saya menggunakan voltmeter ya, atau multimeter, atau sejenisnya, alat ukur lainnya ya, alat tes lainnya. Ya, voltmeter ini nanti digunakan untuk menyalakan lampu LED ini ya, karena dites selektor lavonya kali 1 ohm ya, biar lampu LED-nya bisa menyala. Nah, ini diperiksa dulu ya lampu LED-nya. Ini untuk jarum atau untuk probelnya ini beda sama pengukuran ya. LED ini kan ini ya, yang kaki kecil ini bagian plus ya, yang kaki besar di dalam LED ini bagian min ya. Jadi yang bagian besar atau min ini menggunakan probel warna merah ya, voltmeternya. Dan yang kecil atau plus ini memakai probel warna hitam ya. Ya, yang merah ini ke min, yang plus ini atau hitam ini ke plus ya. Nah, ini yang saya solder semua ini kan jalur min ya. Jadi memakai probel warna merah dan hitam ke satu kaki lampu LED ya, satu persatu kita semua nyala apa enggak ya. Nah, seperti ini ya, cukup mudah kan. Nah, sampai selesai ya, ini jarumnya juga bergerak sedikit. Nah, nyala semua ya, kalaupun dibalik ini juga enggak akan nyala ya. Jadi harus di min ya probel warna merahnya. Oke, cukup mantap ya tutorial singkat kali ini cara mengetes lampu LED ya dengan avometer. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam mantap, terima kasih.